Nah, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian semua mendapatkan info terbaru dari channel ini. Sebelum melakukan perjalanan, kami ingatkan kepada Anda semua untuk menjaga anak-anak dan tidak membawa makanan, karena kera-kera yang ada di sekitar Gua Krio sangat berbahaya akan merebut makanan-makanan yang Anda bawa. Lebih baik disimpan di dalam tas atau di dalam kendaraan Anda. Lokasi wisata Gua Krio, 1. Kawasan dengan Danau Jati Barang. Jadi di bawah Gua Krio terhampar Danau Jati Barang yang sangat amat indah. Dan bagi penggemar mancing mania juga bisa melakukan mancing di sekitar Danau Jati Barang, karena ikannya besar-besar dan sangat mantap. Banyak para mancing mania selalu ramai memancing, terutama pada hari-hari libur. Selain itu, Anda bisa berwisata menggunakan perahu sambil keliling-keliling melihat pemandangan sekitar Danau Jati Barang, sambil menikmati alam Gua Krio dan Danau Jati Barang. Biasanya para pemandu wisata akan menjelaskan tempat-tempat yang menjadi sejarah, legenda Sunan Kalijaga dan Gua Krio, terutama lokasi air terjun yang dulunya pohon jati yang dipakai untuk Soko Gurun Demak tersangkut di situ. Selain Gua Krio, ada satu lagi gua yang bernama Gua Landak. Menurut cerita penduduk sekitar, gua tersebut dulunya dipakai untuk bertapa putri yang bernama Putri Landa. Di sekitar kawasan Gua Krio dan Gua Landa terdapat sebuah makam atau pemakaman Cina di atas bukit. Anda bisa menyusuri makam-makam tersebut sambil berkeliling di sekitar areal Gua Krio dan Gua Landak. Legenda Gua Krio. Kisah tentang Sunan Kalijaga mencari pohon jati sebagai soko Masjid Demak. Dalam perjalanannya, Sunan Kalijaga menemukan sebuah pohon jati besar. Ketika dipotong untuk dihanyutkan, menyusuri sungai menuju Demak, terjepit di antara bebatuan. Segala cara telah diupayakan, tetapi selalu menemui kegagalan. Dalam bertafakur di gua, memohon keridhaan Tuhan Yang Maha Kuasa, datanglah sekawanan kera yang berwarna merah, hitam, putih, dan kuning untuk membantu kesulitan yang dihadapi Sunan Kalijaga. Akhirnya kayu tersebut berhasil dihanyutkan dan Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan menuju Demak. 4 ekor kera yang bermaksud mengikuti tidak diperkenankan Sunan Kalijaga karena diberi tugas menjaga kayu jati tersebut atau disebut Mangrehu. Kata Krehu berasal dari Mangrehu yang berarti peliharalah atau jagalah.
dan kata Mangrehu secara turun-menurun oleh masyarakat sekitar akrab disebut Gua Kreo. Nilai spiritualitas dapat dirangkum dalam tiga aspek, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam.